Lu mau? Cewek itu masuk penjara. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Gak salah, lu gak salah. Mama tuh cuma lagi bingung. Baru keluar dari rumah sakit juga. Ya, udah gak usah nangis ya. Udah ya. Jangan sedih lagi ya. Gak ada yang salah, ya? Kamu ingat gak? Sebentar lagi mau ada apa? Apa? Ada sesuatu yang diulang terus setiap tahunnya. Yang dimana insya Allah tahun ini kita bisa merayakannya sama-sama. Kalau tahun kemarin kan kamu ngerayainnya sendirian. Sedih, nangis. Dan insya Allah kita bisa merayakan hari itu dengan kebahagiaan. Rena ya? Ya. Aku mau tahu sih, Mas. Saya minta maaf ya. Waktu itu saya diam-diam ikutin kamu ke makam. Saya lihat kamu nangis di sana. Maaf ya. Tapi insya Allah kita tahun ini bisa merayakannya sama-sama. Makasih ya. Udah, gak usah nangis. Nangis terus. Nanti air matanya habis. Rena yang mana? Tadi kata Kiki, Rena sama Mirna lagi makan di taman. Dia shock juga, Mas. Dia takut ngeliat mama kita tadi. Kita samperin yang baik. Udah lama gue ngaji saldo. Berapa lagi sisa duit gue ya? Sial. Sisa segini doang. Tabungan gue makin menipis semenjak gak ada job dari bos. Uang gue berkurang terus. Lagi-lagi itu bayi berisik banget.
tahu orang lagi kesel apa. Kayaknya harus gue gedor lagi itu orang. Keisha kenapa ya? Nangisnya sampai kayak gitu. Oi! Urus anak lo yang benar! Biar lo gak berisik tiap hari, oi! Bisa diam gak? Oi! Laki-laki ini kan, apa yang mau lo bicarain? Ini bos, ini soal saya. Benar, dia kan temannya Aldebaran. Orang ini siapa ya? Kayaknya gak asing. Tapi siapa? Lu bisa sabar gak? Gak usah pakai marah-marah kayak gitu. Yang namanya tetangga sama yang punya bayi, itu konsekuensinya. Ini toleransi gak lo? Hah? Harusnya ibunya bisa dong tenangin anaknya. Gak becus banget jadi. Gue udah bilang kan? Itu resikonya. Kalau lo gak seneng, cari kontrakan lain. Siapa ya orang itu? Rasanya gue pernah ngeliat dia. Ngapain teman Aldebaran ada di sini ya? Dia ngenalin wajah gue nggak ya? Itu kan wajahku ketutup. Dia pasti gak kenal. Lepasin gua! Bener deh gue. Lo Iqbal kan? Orang yang neror Aldebaran? Woi, gue pernah ngeliat lo di berita TV. Aduh, siapa yang ngomong lah? Bisa lari kemana-mana lagi. Gue bakal ngelaporin ke polisi. Akhirnya Keisha bisa tidur tenang juga. Woi, tinggal dulu! Apaan sih, berisik banget. Aduh, bangun deh Keisha, nanti nangis lagi. Lewat gua. Ini ada apa sih ribut-ribut? Elsa, masker! Itu kan Elsa. Kenapa dia ada di sini?
berlagak mau laporin gue ke polisi. Oke. Gue juga bakal laporin dia ke polisi. Dia lebih parah dari gue. Dia napi kan? Dia juga lagi dicari sama polisi. Rick, dia ini siapa sih, Rick? Gimana kalau kita sama-sama tutup mulut demi keamanan bersama? Gimana? Lu mau? Cewek itu masuk penjara. Rick itu siapa sih? Oke. Gua gak bakal ngelaporin ke polisi. Asal lo bisa tutup mulut juga. Kalau lo ngeliat dia. Oke. Deal ya. Dia itu siapa sih? Gak penting, Sa. Mending sekarang lo masuk, lo urus Keisha. Satu lagi, Sa. Nanti kalau misalnya lo keluar lagi, jangan lupa pakai masker. Gue harus cari duit nih. Gak bisa begini terus.